Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR, Mas Bro. Nah, pada kesempatan kali ini channel Dani AR berada di area gerbang tol Sayong ya, Mas Geng. Nah, itu yang di atas, Mas Bro. Untuk progres perkembangan di area gerbang tol Sayong ini tinggal sedikit ya Mas Geng, tinggal finishing saja. Yang di atas itu sepertinya semua perlengkapan sudah terpasang semua Mas Bro, dan yang di bawah ini kemungkinan adalah tempat atau lahan parkir untuk petugas tol Semarang Demak Mas Geng. Nah, itu ada tangga yang mengakses ke atas. Terlihat ornamen gunungan wayang itu ada 4 Mas Bro. Dan untuk seperti kotak yang ada di atas ini gak ada Mas Bro, fungsinya untuk apa saya kurang tahu ya Mas Geng. Untuk area ini sangat luas Mas Geng. Nah, sedangkan bangunan itu untuk info yang saya dapat adalah digunakan untuk kantor jasa marga ya Mas Bro, tol Semarang Demak. Nanti saya coba akan ke sana Mas Bro. Nah, yang di depan itu adalah simpang susun Sayong Mas Geng. Oke ya Mas Geng, untuk ini posisinya di sebelah utara area gerbang tol Sayong, atau tepatnya di jalan akses jalan Sidogemah dan Sidorawuh ya Mas Bro. Untuk pinggir-pinggir jalan ini sudah dipagari dengan kawat berduri semua ini Mas Geng, sampai lurus ke belakang ke bawah simpang susun Sayong ya Mas Bro. Dan sampai ke depan sana itu sudah full cor semua. Adapun untuk pengoperasian tol Semarang Demak ini belum ada info resmi ya Mas Bro dari pihak terkait. Nah, seperti inilah penampakan gerbang tol Sayong dilihat dari bawah. Untuk dua tiang yang tinggi ini adalah lampu penerangan Mas Bro. Itu mengarah ke atas jalan tol atau ke depan gerbang tol Sayong Mas Geng. Oke Mas Geng, ini sedikit lebih dekat ya, tapi saya tidak bisa naik ke atas Mas Bro, cukup di sini saja. Nah, untuk jalan yang ini sepertinya baru dicor Mas Geng, tapi untuk ujungnya pertemuan atau pergian jalan itu belum tersambung Mas Bro. Untuk ini ke belakangnya sampai sana Mas Geng, melewati area samping jalan tol Semarang Demak. Ini sungai yang mengalir di bawah gerbang tol Mas Bro. Dan seperti itulah tampak gerbang tol Sayong dari bawah.